Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang tadi pagi sudah gosok gigi ngacung suka makan ikan apa wey? Apa? Lele gandeng kakak gila ayo apa? Gak payah. Gak payah siapa yang pinter nyanyi? Kembalikan. Jangan ngacung. Lagu favoritmu apa? Korban janji. Meminta panggilannya. Ya Devita, penyanyi idolamu siapa? Siapa le? Coba kamu sekarang nyanyi korban janji dulu. Sini. Jadi sekarang kita dengarkan sebelum nyanyi kembalikan. Sekarang nyanyi korban janji dulu. 1, 2, semua diam. 3, 2, 1. Bawalah kawan lombien kae, rono masak neyaku si tewe. Ada yang bisa nyanyi ini? Coba bareng. Ya bareng. Semua kono weh, bareng terus. Terus ya dia. Kowe lunga kau sayang di. Kamu pamit kowe nato meluai. Aku yang ngerti salahku. Kalau sampai temanku. Panjangnya anaknya Pak Sen lagi istimewa top tepuk tangan ya. Devita kamu sekarang kelas berapa? kelas 6. Besok kalau gede mau jadi apa? Jadi? tentara yang mana? Yang ini apa yang sana? Yang mana? Yang kiri apa kanan? Pak Andoko. Wow, Andoko ingin jadi tentara, luar biasa. Tubuhku sehat dan kuat. Kau rahasianya, dengarlah bagaimana caranya. Lautan yang luas, sawahku dan naudah. Ikan yang kaya untukmu, untuk kita semua. Makanlah ikan setiap hari. Ya semua. Lele, tuna, nila, atau ikan apa saja, jadilah yang terbaik. Anak sehat dan cerdas karena suka makan ikan. Cuci tangan sebelum makan.
Devita anak pintar, anak hebat, ya. Karena pintar hebat, dia lebih pintar. Pak Gubernur kasih laptop. Ya, ya, ya. Sama Bang Lu. Polisi juga. Apa polisi kalau tentara kabeh? Ada yang satu nyalain nggak? Dokter. Dokter. Lu tentara mau? Ya, tentara nang boleh dokter nyambut gawe ini apa-apa. Kalau dokter tentara, mana ya? Balai benih ikan yang ada di Boyolali, ya, teman-teman Pak Bupati dari Pemprov, dan ternyata debit airnya kita 400 liter per detik, 400 liter per detik. Jadi potensinya bisa untuk perikanan, bisa untuk piknik. Nah, balai benih ikan ini sekarang dibuat lebih terbuka lagi. Di sana nanti ada ikan-ikannya yang bisa ditonton, yang bisa dilihat. Dan orang yang masuk ke sini free, betul bayar ya? Enggak, enggak bayar. Nah inilah yang anak-anak bisa belajar pemijahan ikan. Terus kemudian yang menarik lagi dari Boyolali ini adalah ternyata Boyolali itu eksportir ikan hias. Ya. Eksportir ikan hias yang gede dan tidak dikelola oleh pemerintah. Justru dari masyarakat sendiri, dari swasta. Pemerintah hanya mendorong-dorong saja dan ini potensi yang tersembunyi yang luar biasa yang hari ini bisa kita kembangkan termasuk membangun desa wisata yang ada di sekitar sini yang belum pernah kesini piknik kore ini dan bagi ya. Anak-anak kita, keluarga kita, teman kita, biasanya kalau harga daging tinggi mereka panik. Sebenarnya ikan menjadi alternatif protein yang sangat bagus, ya, sangat bagus. Dan kita biasakan. Cuman Jawa Tengah masih rendah, konsumsi ikannya masih rendah kita ya, masih jauh di bawah target. Masih pelan-pelan naik terus. Tapi sekarang kita mau coba dorong. Termasuk olahan-olahan yang sekarang sangat punya varian tinggi ya dan membuat kita semuanya menikmati semua olahan pangan dari ikan itu menarik. Nah kalau itu bisa didorong dan konsumsi itu bisa menjadi tinggi, maka kreativitas dan potensi yang ada ini akan mendapatkan market yang bagus juga. Dan ini bisa mencegah banyak hal. Ibu hamil, makan ikan banyak, bayinya kita harapkan sehat, nanti dia lahir besar, tumbuh setelah eksklusif, mereka dikasih makan protein dari ikan, itu kan, bapaknya juga akan bagus. Boyolali!